Sungguh tidak bisa ditolerans. Gak bisa ditolerans. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Sungguh tidak bisa ditolerans. Gak bisa ditolerans. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap yang diambil relawan melaporkan Pak Rocky Polda-polda di daerah ini sudah tepat menurut KSP, Pak? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas.